capek banget sih hari ini. Hah? Capek? Emang kamu banyak orderan? Bukan, justru capek nungguin orderan, bro. Capek tahu di sini gak ada sofa, gak ada kasur. Ah, ada orderan. Wah, baru aja aku omelin. Ada orderan, Mas. Siapa nih? Wah, kini ini jemput anak sekolah nih. Mani, mani, mani. Ayo. Mbak, nanti bawa motornya jangan ngebut-ngebut ya, kasihan. Kenapa? Kalau mbaknya yang jatuh nggak apa-apa, tapi kalau anaknya kasihan. Loh, kamu kok pucet? Ini ditambahin bedak dikit ya? Dikit aja? Iya, Mbak. Mbak, pelan-pelan. Mbak, pelan-pelan. Nih, rambutnya acak-acakan, disisir dulu. Udahan belum? Yuk berangkat. Bentar, masih 3 suap lagi. Ya ampun, Bu, ini kapan jalannya, Bu? Nanti telat diomelin Bu Guru loh. Iya, bentar, tinggal 3 suap lagi. Matilah aku. Nak, dikunyah ya. Tiap suap harus dikunyah 18 kali, baru ditelan. Iya, Mbak. Sudah. Oke. Wow. Sudah. Udah nyampe tuh, Dek. Jangan lupa ya reviewnya kasih bintang 5. Iya, iya. Aku kok dikasih bintang 1? Abisnya Mbak salah manggil nama aku. Udah gitu motornya pelan lagi nggak ada mesinnya. Aku jadinya masuknya telat nih masuk sekolah. Udah, mau masuk sekolah dulu. Telat. Gak jelas. Dia yang lama banget makannya. Mami. Ada orderan masuk. Wow. Yes, untung bukan anak kecil lagi. Oke, semangat, let's go! Meanwhile. Halo, Jeng! Aduh! Sorry loh, aku mana tahu hasilnya bisa kayak gitu! BTW, untung ada kamu loh sekarang bisa ngobrol. Soalnya aku lagi nungguin ojek aku nih. Lama banget ih. Di mana ya alamatnya? Jeng, dahan dulu ya. Kayaknya ojek aku datang deh. Hah, ini yang itu deh. Bye. Halo. Ini dengan tante Mak Rempong ya? Iya, ini Mak Rempong. Aduh, mudah-mudahan orangnya nggak sama kayak namanya. Udah boleh berangkat ya? Mau nungguin apa lagi? Oh iya, langsung aja.
Aduh, bantalnya kecil amat. Kamunya aja yang kebesaran. Angin sepoi-sepoi. Tante langsing banget sih. Iya, Tante. Mbak, iya? Jadi ojek udah lama, Mbak? Mbak sih baru 2 bulan sih, Kak. Baru 2 bulan? Tuh, baru 2 bulan. Jangan-jangan kamu nyicil ini sepeda belum selesai ya? Cicilan? Siapa bilang cicilan, Tan? Ini tuh sepeda warisan leluhur. Udah 3 generasi. Aduh, ini ojek kok lambat banget sih, ah. Aduh, kapan nyampenya aku? Mbak, bisa nggak dicepetin dikit, Mbak? Dicepetin. Iya, Tan. Maaf, Tan. Soalnya ini cuman, ini kan sepedanya sepeda manual. Nggak ada bensin, nggak ada mesin gitu loh. Ayah, aduh, nanti aku telat lagi arisan gimana dong? Mbak. Nih, helm. Udah, gantian aja. Aku yang bawa aja motornya. Hah? Kenapa? Kamu lambat. Mau jaketnya sekalian, Bu? Gak usah. Lama kamu. Ah, gitu aja kok repot sih. Udah siap? Iya, siap. Pegang yang erat. Iya. Sini. Tuh. 2, 3. Jangan ngebut, Bu. Jangan ngebut. Tante, ini motor. Motor nenek leluhur aku. Aduh, Tante, motor aku. Aduh, Tante. Tante. Aduh, jangan ngebut. Jangan ngebut, Tante. Udah, kamu diam aja. Jangan cerewet. Kita masih cepet sampai. Aku. Oh no. Amsyong deh aku dapat pelanggan kayak gitu. Aduh. Jantung aku bisa copot. Untung aja jaraknya dekat. Yeay, Mak Rempong kasih bintang 5. Udah, enggak apa-apa. Kapan-kapan enggak jantung copot dikit, enggak ngaruh. Yang penting bintang 5. Yes! Moments later. Dapat orderan baru. Tapi namanya Mr. X. Emang ada orang yang namanya satu huruf doang? Misterius banget sih. Ambil gak ya? Dah, dosa kalau nolak rezeki. Heh. Semangat. Yes. Mana ya Mr. X? Kayaknya itu deh orangnya. Misterius banget ya. Masa sih bener itu orangnya? Tapi gak apa-apa deh.
Permisi, ini Mr. X ya? Ya udah, kita berangkat sekarang. Ya udah, naik, sir. Diam banget ya dia. Apa aku ajak ngomong aja? Mas, biasanya jalanan di sini rame nggak, Mas? Nggak. Ah, kalau tadi Mas dari mana? Kok nggak jawab sih? Masnya lagi ada sariawannya, makanya irit ngomong. Aku kan cuma bercanda. Later. Kok sampai ke tempat kayak gini, Mas? Ini yakin di hutan belantara? Mas, ini kok sampai di hutan gini? Emangnya Mas mau ketemu siapa? Kabur dia. Dia nggak tahu, aku cuma incerin motornya doang. Wah, mantep nih motor. Langka nih, nggak dijual di pasaran. Wah, motor 3D generasi. Nggak pakai bensin, nggak pakai mesin. Hemat. Auto jadi kaya deh aku. Udah ah, aku bawa kabur aja. Loh, ini kenapa sih? Motornya nggak jalan sih. Hah? Masa belum-belum matanya udah rusak sih? Ya, belum-belum matanya udah rusak. Mana pelaku dijual?